saya memastikan tidak lebih dari umur 20 anaknya jenengan sudah stroke. Kenapa? Rusak. Kita saja yang dewasa baru berapa tahun. Saya aja pegang touchscreen itu baru 3 tahun. Itu pun efeknya kalau saya sudah begini terus, ini sakitnya luar biasa. Ngebayangin anak Anda yang usianya masih sangat dini, Anda biarkan dia bermain dengan teknologi itu lebih dari 1 jam. Ya, batang otaknya sini loh rusak. Itu sampai ke sini. Nah, ini banyak tak sadar. Seolah-olah gadget menyelesaikan masalah. Itu tadi katanya ibu. Saya bisa kerja, saya bisa ngapain aja. Dan yang kedua, ya, dia anak jadi temperamen. Kenapa menjadi temperamen, ayah ibu sekalian? Karena ketika Anda memberikan play games, ya, itu adalah berkaitan dengan emosi. Iya kan? Dia tidak melihat kiri kanan, dia melihat ini. Begitu Anda ambil, marah. Kenapa? Karena kerjanya belum selesai. Tertantang. Makanya saya punya kasus. Ibu ini seorang dosen, ya, pakai hijab panjang. Dan dia kebetulan ahli, pokoknya ahli di salah satu bidang biologi kalau nggak salah saya. Dia bingung anaknya umur 14 tahun itu tidak seperti dulu yang anteng, yang ikut. Sekarang buat kalau marah bu, itu kenapa beliau pakai hijab panjang? Itu tangannya itu udah habis biru-biru. Jadi kalau anaknya marah, wah, gitu ya. Ini yang namanya rambut ibunya ini dijambak, jambak. Jadi sampai segitunya. Jadi kalau marah pasti udah. Jadi anaknya ini sudah menjadi edik akibat dari game itu sendiri. Jadi luar biasa sekali ayah dan bunda. Ya. Efek dari penggunaan teknologi yang tidak bijak. Makanya enggak salah kalau putra putrinya panjenengan ketika diambil mainan